Yuk. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nempelin apa? Pakai dan kasroh dan sukun. Ya kalau tidak ikhlas, kok gak bisa? Bila malamnya. Ah, Mas Yajin, Mas Yajin Allah. Wahnya siapa lagi? Dia mah. Anaknya Belia, maaf ya Belia, tanggungnya biar beres ya. Jangan dilepas sebelum nempel, Pak Erwi. Ya, betul. Nah, ini yang dua ini hadirin. Masa susah ini. Feeling. Feeling dong jalan, Pam. Nah, ini yang ini susah. Kasih dudukan dulu, Pak Erli ya. Nah, paling dikasih dudukan dulu. Ini juga ada didudukan, tapi
Oh, ini bisa tinggal di apa? Nah itu bisa pelek kayaknya. Nah itu aman, ya. Sip. Ini yang ini. Coba ditetes feeling. Dudukannya soalnya nih bos. Iya eh. Bisa ya tuh. Nah. Bikin dudukan dulu lah Pak Erli. Oke guys. Siap. Bikin dudukan dulu ya. Oke okay, oke. Okay. Thank you Pak Erli ya. Ya. Assalamualaikum guys. Oke kita lagi membetulkan finishing jalan masjid dan juga bagaimana cara memakai membetulkan. Sign-in, signage Masjid Al Ikhlas ya, Jalan Sidurian. Oke, okay. Here go. Ini ada rongrongan dari Sidurian. Keseruan. Ini memadatkan jalan sebelum diaspal. Memakai mesin. Timris, memakai mesin Timris, Masya Allah. Sementara harus airnya harus di apa namanya? Harus memakai air biar tidak terlalu keras tentunya. Oke, okay, we go. Bangunan Masjid Al Ikhlas. Perluasan Masjid Al Ikhlas, alhamdulillah.